Beralih ke segmen lainnya, Himpunan Mahasiswa PPKN FKIP Universitas Lambung Mangkurat menggelar bakti sosial jilid 3 di Madrasah Hidayatullah Desa Babirik Paharangan, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar. Ratusan mahasiswa tampak sibuk memperbaiki pagar kelas, membuat tempat sampah, dan melakukan pengecatan dinding sekolah hingga membersihkan dan memperbaiki ruang kelas yang terlihat rusak dan bocor karena dimakan usia. Kegiatan ini fokus di Madrasah Hidayatullah Desa Babirik Paharangan, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat menggelar bakti sosial jilid 3 mengusung tema langkah kecil aksi nyata dengan menjunjung semangat kepedulian sosial untuk banua. Para mahasiswa ini selama 4 hari 3 malam berada di desa tersebut untuk melaksanakan berbagai kegiatan mulai dari renovasi sekolah, cek kesehatan gratis, dan mengajar. Kegiatan ini merupakan program kerja dari Hima PPKN FKIP ULM dalam berperan aktif memajukan pendidikan di pedesaan. Perbaikan di sini dapat kita lihat Bapak, pagar perpustakaan dan UKS kita perbaiki, sama ruangan, sama pencatan dasar sekolahan ini Pak, dan juga ventilasi sama atap bangunan di sekolah ini. Sekolah ini kami dapatkan melalui survei Pak, dari berbagai macam dan kegiatan lainnya kami mendapatkan sekolah ini yang mungkin perlu perhatian khususnya mahasiswa membantu berperan aktif dalam segi pendidikan. Pembelajarannya terganggu Pak ya, karena kalau nyari hujan titik. Terima kasih atas bantuannya, kami bangga hati Pak ya, dengan bantuan-bantuan seperti ini supaya menunjang pendidikan di sekolah kami lebih bagus lagi Pak. Ya, ini bagian dari program Himpunan Mahasiswa Prodi PPKN FKIP ULM Banjarmasin sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap dunia pendidikan. Jadi dimaksudkan bahwasanya kegiatan bakti sosial ini dalam rangka meningkatkan kepedulian mereka. Kami sangat berterima kasih banyak dan berbangga hati atas kunjungan dan bantuan serta kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di desa kami ini. Ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi kami karena ini dapat memberikan dorongan dan motivasi kepada khususnya kepada warga kami di desa ini. Ini guna memupuk jiwa kepedulian sosial untuk bekal terjun ke masyarakat sebagai pribadi yang cerdas dan bermanfaat untuk sekitarnya. Rijali Afandi, Banjar TV.